Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adwa mustaqi ila mibdil. Qosalima amlinna fid dunya muqallimatus urusan qosyu wal yadil walima hutus. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi qoslim taslima ila rabbiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Amma ba'd. Wala itabungo qusyu walila itadilla qusyu wala qusitu walila yaqusitu. Sida benotor bedengah subhanahu ta'ala. Mari kita bersama-sama berusaha pertingkatkan dakwah kita kepada Allah SWT dengan sungguh melaksanakan dengan beritanya. Mudah-mudahan berkala urusan ini, kami kajaran ini, segala perintah ini, mudah-mudahan kepada pahala ini rahmati damai kerajaan ini di dunia di akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersama saya Ustaz Muhammad bin Filah, jangan pengurus Tunama Motivasi TV Muhammad. ID saya Muhammad Filah.HD. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali ke bersuruh rancangan tazkirah Muhammad tadi. Akan bersiar langsung dibawakan khas untuk anda oleh Samsung. Telefon pindah anda ini jawakan ini berwarna-warni. Bapak Rasketi akan nadi selama 18.9 screen telah dikamerakan, telah dikeluarkan di gambaran ini lampu cahaya dan gadget. Dengan kerjasama dalam tabung Haji Travel, inspirasi anda seterusnya. Baik, mudah-mudahan ini semoga dirahmati damai rakyat ini. Akhiran kurban adalah mutiara di dalam ini ibadah rahmati Allah SWT. Ini berkatakan ini seluruh keluarga di Malaysia dalam ini pertama kali di Sarawak. Baik, sidang penonton film Allah SWT ini. Sebaiknya telah dibacakan ini, alhamdulillah kena selamat ini kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Ini solat Aidiladha tarikh bermulakan di selama lagi telah dilepaskan. Allah berikan dengan daging Idul Kurban ini kepada Allah SWT. InsyaAllah tahun ini komuniti kita telah berjaya mengumpulkan peserta korban yang ramai. Haiwan yang akan disembelih pada hari tersebut adalah 19 ekor lembu dan 2 ekor kambing. Ini adalah satu jumlah yang besar dan memerlukan ramai sukarelawan. Pihak masjid menyeru tuan-tuan bersama ahli keluarga untuk turut serta dalam program ini. Inilah juga kaedah kita merayakan Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Kurban. Sila bawa bersama peralatan memotong daging. Baik, memotong daging ini pada tahun ini memang dirayani musim perayaan ini. Ini kerajaan Tuhan Besar Maha Agung ini. Nabi SAW ini, Tuhan yang demi korban ini sangat kecewa yang akan diselulukan. Ada yang meratakan sukarelawan yakni sukarelawan Behar Masjid yang sebelahkan ini. Potong dagingnya 2 ekor dan 19 ekor lembu dan kambing ini. Setelah hidung sapi telah didagingkan memotong malalatan bersama alat di kertas bahawasan. Ini menggelumpukan kena orang munafik ini. Ibadah korban ini berserta haiwan disembelihkan. Berubahan ini setelah disampaikan telah beri faedah yang mengecah mimpi dia. Selalu ada yang jadi ifadah
ke mana Allah SWT yang disebutkan ni, ini selalu Allah SWT yang Rasulullah SAW. Baik, kita topik-topik yang bertajuk ini kepada ini boleh akan ada secara live ini, live streaming di TV Muhammad dan dibawakan khas untuk anda oleh YouTube Live untuk bertajuk Hikmah Ibadah Korban. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mensyarahkan kepada hamba-Nya akan menyepul pada musim haji di Arafah dan menumpahkan arah haiwan kurban Al-Hayyu. Ia adalah bulan penuh berkat kerana di dalamnya berkabung dua ibadat agung, ia ibadat haji dan kurban yang dimulakan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Firman Allah SWT ia bermaksud, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syair Allah. Kamu memerlukan kebaikan yang banyak badannya. Badannya maka sebuah olehmu nama Allah setelahmu membelinya dalam keadaan bersebel diri dan telah berikat keberian kepada kemudian apabila telah redah mati maka makanlah sebagaimana dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menutupkan unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 22 hingga 36. Surah Al-As ayat 36. Baik, setiap penonton Allah SWT ini dirasakan dari ibadah kurban mencarikan percadangan salib, telah mengumpulkan, telah belajikan si kepada kurban ni 10 kambing ni, 10 perkataan ini ibadat agung yang berkubur musim haji hari Arafah, memukakan darah haiwan yang akan diibadah sepelihnya. Seputar ini banyak ibadah, maka ilmu yang Allah SWT yang diberikan kamu apabila mati maka makanlah sebagaimana yang memberi ibadah yang akan dibersyukur kepada rezeki demi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ini merupakan hanyalah tidak meminta yang pada yang syair kamu memulai kebaikan keadaan berdiri dan telah berberkat yang ada di syakhir unta yang sama Nabi Ibrahim AS dan telah kami jadikan untuk yang badannya maka sebuah olehmu nama Allah ketikamu membelinya dalam keadaan diri sendiri. Apakah negeri siapa bujinya Allah SWT yang diisatkan ni ibadah korban ini kemasatkan lembu 2 ekor, kambing 19 ekor dan disepelekan memotong daging dalam dibawakan ini. Ini sahih dan ini kepada potong kerbau ni ada masuk akan dilakukan kerana ibadat nilai yang murni yang utama yang demi alaihissalam yang akan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap ni kambing disebelahkan lembu telah disebelahkan nilai-nilai murni yang akan disebabkan di semalam akan diminta orang-orang yang akan telah bersyukurlah imah dan rahim kepada kurban ini dua dan ini badannya maka ilmu nama Allah telah kadang-kadang kemudian apabila makanlah sebagaimana
telah diberikan kepada yang meminta dan orang korban adalah satu ibadat yang menjadi limpang ini kepada perkorbanan hamba di bijaksana. Bijaksana yang diiraskan ini. Bulan Arafah ini, Adam ini, korban yang akan kami dijadikan malakul lebih korban. Ini keadaan Rasulullah. Ini seandainya kepada Rasulullah SAW termasuk kebal lembu dan kambing ini seekornya. Baik, seekor yang kambing itu yang ibadat yang korban demi Allah SWT yang akan di sambing ini pada akidah yang ada di perjuangan dilakukan setia sesunah kerana melakukan ini perintahkan Allah SWT. Duelahkan yang akan di tidak meminta orang kepada orang lain kepada Arab ini membentukkan kepada Islam pada mecahkan ini. Baik, pada menonton rahmati Allah SWT, ibadah korban adalah satu ibadat yang mampu untuk menilai menunaikannya hendaklah melakukannya kerana ia adalah sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Firman Allah SWT lagi yang bermaksud dan bagi tiap-tiap umat sudah kami syaitankan menyebelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan yang direzekikan Allah kepada mereka. Allah Surah Al-Hasy 34 ayat 34 dan 22. Penonton ini kepada tiap-tiap sunnah ni syaitan ini telah dijahatkan ini. Bukan syaitan ini, tiap umat ini melambikkan menjadikan Allah akan disebutkan telah disebelihkan. Jadi perkembangan ini perkembangan bagi Allah SWT ni ilmu yang telah kemudian kepadanya meminta bersyukur mudah-mudahan bersyukur yang ibadah menjadi lampu berkor banyak hamba yang akan di selama alaihi salamnya kepada mereka yang akan disempurkan kurban yang akan dijadikan kepada Allah SWT yang berikut ketika yang akan disebabkan sesiapa yang dia bersyukur ni bahkan daging yang akan ini telah dilapangkan ini makan sedap maka tak cukup lagi kepada sunnah dari Muhammad SAW ini kurban yang akan disesapkan. Baik ini dilakukan ni daging-daging-daging ini kepada kambing dan lembu ternakan yang akan kambing dan sapi ini kepada mereka terhadap Allah ini supaya menyembelih hadilah disembelihkan. Hamba yang kamu yang kebaikan manakala yang akan disuruh kepada mampu kepada Allah ini kepada ibadah haji dan umrah haji dan ibadah korban ini kepada nikmahkan rahi perkaitan hayati berkorbanan yang keisahan ini kepada Allah SWT ini jangkitan kebawa akan disampaikan disapu sepelekan ini kepada mereka yang akan disampap ini sebabkan ini Allah SWT telah merekatkan ini terdangkan ini kepada utama yang akan disiplikan kepada Allah SWT yang akan disetelah yang Allah benda berkat ni kerana dalam manakah sebagaimana memberikan makanlah orang-orang yang direlakan yang kepada yang meminta orang lain. Baik, pada hari ini sudah penonton kepada Allah SWT kurban atau hudiah dalam bahasa Arab bermaksud menyembelih haiwan yang tertentu jenisnya daripada ternakan yang dikategorikan sebagai al-anab iaitu unta lembu termasuk kerbau biri-biri dan kambing dan hari nahar atau hari raya haji pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik
Tasik 11 2 11 1 2 dan 13 Zulhijjah. Baik, akhirnya bertujuan untuk menetapkan ke daripada Allah SWT. Kurban adalah ibadat. Setiap kurban yang dilakukan kerana ibadat. Ibadat mempunyai hikmah dan daerah faedah selain daripada menggadikan daripada Allah SWT. Hikmahnya yang utama dan tinggi nilainya ialah menyahayati berkorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS yang sanggup menyahut perintah Allah SWT untuk berkorbankan anaknya Nabi Ismail AS. Alaman ini adalah redaktan warisan daripada sejadah sejarah yang panjang yang sentiasa berbaharui setiap tahun dan insya Allah akan berkekalan sehingga ke akhir zaman. Boleh. Sudah penonton Rabbilallah SWT. Ini nilai yang akan diberkorbanan keinsafan. Berkorbanan ibadah haji ini Sulaiman ayati berkorbanan tinggi nilaikan agung yang akan tinggilah nilai-nilai murni yang akan disebabkan. Panjangnya warisan redahan ini sanggup menyambut Allah SWT yang disisapkan nilai-nilai murni. Walaupun korbanan ini setahun ni sapi setahun ini termasuk kebau biri-biri. Kambing telah dinasihat, telah dilaparkan ni. Bodoh ini, potong daging ni kepada kerana kan ini masuk dalam plastik ini. Pada korban ini menyebutkan ni, Allah beritahukan ni, Allah berhisapkan. Allah bercakap ini salib ini dilakukan kerana mempunyai tinggi nilainya menjadi utama yang hikmah yang tinggi. Nabi Ibrahim AS ini ibadah menyebalikkan termasukkan ternakat ini khas Idul Adha walaupun setiap kepada kurban kepada Allah SWT telah diwajibkan kepada ilmu-ilmu kepada Israel ini. Diperbaharui setiap kita telah dipertukar ni insya Allah telah dipertukar dalam faedah hidayah hikmah dan Allah hidayah di menghayati perkorbanan ini yang diharapkan disebabkan kepada Allah SWT dikorbankan telah menghadirkan diri Allah SWT daripada Allah Merahim-Rahim kepada kurban ni 10 Zulhijjah ini kota Mekah suci akadi kurban. Jadi ibadah kepada Allah SWT ni berkorban disahkan diterimakan bersedekah walaupun dari warisan retah tahun ini kepada pada Allah ini kurban daripada menghadapi dan diri pada Allah. Utama hikmahnya Rasulullah SAW ini sebabkan dari menghayati Nabi Ibrahim SAW ini sebabkan ini sentiasa Allah ini dilakukan ini pertolan ini kepada syariah kepada banjang ini urut kepada Islam adamu kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Baik, sidang penonton Rasulullah SWT. Yang merupakan satu ingatan tentang satu sikap yang terwujud mengenai keutuhan iman Nabi Ibrahim AS serta kepatuhan mutlaknya terhadap Tuhannya yang Maha Agung bermula dengan kedatangannya ke Mekah lemah gersang lagi kering lalu meninggalkan keluarganya di situ kerana menurut berita tahun Ibrahim apa nama kapitulan
Tahunnya telah mencipta satu sejarah agung. Setelah anaknya itu meningkat dewasa dan dapat membantu melakukan kerja-kerja datang bulan cahapan apa nama cubaan dan undangan yang amat besar dalam hidup mereka sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Allah Subhanahu taala melalui firman-Nya. Ia bermaksud, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku, wahai Tuhanku, anugerahlah kepadaku seorang anak yang aneh. Yang aneh mereka, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira yang seorang anak yang amat sabar. Maka apabila anak itu sudah dewasa dan mampu berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dan dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapaku, apa nama? Salam. Wahai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati diriku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya di atas lambungnya. Lalu kami menyerunya, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya di benar-benar suatu ujian yang nyata, kami terputuskan anak itu dengannya seekor. Sepelihan yang besar, peristiwa ini jadi besar bensyaratan kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kami abadikan untuk Ibrahim itu budian yang baik di kalangan orang-orang yang tertanggung kebudian, iaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf ayat 99 hingga 100. Baik, sedang menonton film Allah SWT ini. Dari kebetulan ini saya faham. Terlagi wahai Ibrahim, sesungguhnya mimpi kan sesungguhnya orang-orang yang akan diputuskan ini. Bacakan kepatutan ini. Apa nanti yang bersabar yakni orang Ibrahim. Ia bertanya kepada Allah. Abadikan ini pujian Ibrahim kan ni sekadar orang-orang Nabi Allah. Pada Allah SWT ni lipatkan atas Ibrahim balasan pada orang-orang membuatkan surah ini. Ujian yang baik ini kalangan ini kepada Allah SWT di berikutnya. Kepadamu nyata orang-orang yang berbuat sesungguhnya sesuatu benar-benar dengan persebelihannya beristiwakan ini. Kebetulan istiwa beristiwa ini jadikan dasar kepada Allah SWT ini telah disampai orang ini takala ini menyusulkan. Menampakkan memimpi sesungguhnya demikian demi balasan ini ujian yang besar. Pujian yang baik ini Ibrahim ini kepada Allah SWT. Itulah kalangan termasuk telah serahkan dirimu membaringkan ni anaknya. Kami menyerahkan ni orang yang suatu berjiat ni. Kepercayaan ini seekor yang disyaratkan kurban yang di kalangan ini.
Sedia balasan ini kepada Allah SWT, ini telah menjanjikan suatu yang beritahukan tugaan yang amat besar ini sebagaimana mereka Allah SWT telah mempatuhi. Seorang dewasa yang mampu berusaha kepada wahai anakku, kau diamlah kepada Allah. Ini kan berserahkan telah jiwa raga ini kami anugerahkan kepadamu telah dipialakan. Berotor dan menyaksikan ini kepada mampu yang besarkan telah berceritakan ini kebetulan sedia menjadi dewasa di Islam kepada sebanyak anak soleh ini. Bukan Tuhan yang berdosa akan dikejar-kejar datang kepada percobaan yang daging tugaan. Baik telah disampaikan yang baik ini Abdul Rahman dirikan solat yang lima waktu. Ini kan Ibrahim dan Tabib Ismail menjawab, bapakku yang orang dasarku, kepada cumalah akadi Allah beritahukan membuatkan orang Ibrahim. Kepada catatan ini daging membuatkan orang buat baik. Masjid Aram diri telah dibanakan ini, Kaabah ini, ibadah haji ini. Kurbannya agar demikian terputuskan anak ngeratayan ini. Jarak sosial yang sesungguhnya kami sesungguhnya. Allah bertengah ini kepada arah diri dalam wahai dewasa ini kalangan orang berjanji. Ikutkan sidang berdoktor bila Allah SWT dan bagikan ke sana ke sini kemari kemari. Soleh dewasa yang akan di berkata yang di Ismail telah disebutkan yang berbaring atas di kami ini pihak yang akan kalangan kemudian deraga ini tahaga lapat terhaga iman dan menengaraikan mutiarat ketatang kerangangan ini kesan lagi kering yang ini dewasa Islam pempatu demi Allah SWT diriskan solat semata pada hari haji pada hari itu hari haji sudah yang berlalu ini sebuah akadi bijaksana ini balasan ini demikian kepada Ismail dan masuk tabati lambakan ini kepada hikmah al-Rahim kami ini kerajaan pergilah Tuhanku yang akan pergi ke mana-mana ke Masjid Haram Mekah dan ibadah haji ini kepada kemuka urub ini seberang orang-orang balasan ini telah diselamatkan ini surau dan masjid ini telah dikekal selamat kepada wabak COVID-19 dirikan ini kepadamu abadi kepada COVID-19 ini seluruh keluarga Islam ada Allah SWT dari ini kepada perjuangan air mata yang ini sebelum akhirnya berusaha ini telah berikhmatan rahim telah lebak akadi pada keputusan kepada haba yang kefahami. Baik, sedia penonton Allah SWT ini telah membentaju ini kepada semalam ini kepada hari Arafah. Ini hari Arafah adalah merupakan hari yang istimewa. Kebetulan buat istimewa jemaah haji yang berada di Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dari ini sebaham ni kebetulan pada hari ini jutaan umat Islam akan berkumpul di Padang Arafah. Dia tarang suatu suhur 9 Zulhijjah hingga terjurus sebelum fajar 10 Zulhijjah. Rukun di Arafah adalah rukun haji yang terpenting bagi mendudukkan sahnya ibadah haji. Tanpa hukum ibadah haji akan catat kerana Rasulullah SAW yang ditanyakan mengenai ibadah haji bersabda haji itu adalah Arafah. Hukum di Arafah di antara kelebihan-kelebihan hari Arafah inilah adalah satu Arafah hari istimewa. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah SAW bersabda tidak ada suatu
itu hari di mana Allah SWT balik banyak membebaskan hambanya dari neraka selain dari hari Arafah 9 Zulhijjah. Hadis riwayat Muslim. Kepada Allah SWT ini hadis riwayat Muslimnya kebetulan. Yang kedua, pujian Allah bagi orang yang wukuf di Arafah. Sesungguhnya Allah SWT memuji mereka yang sedang wukuf di Arafah kepada penduduk langit dan berkata kepada mereka, lihatlah kepada hamba-hambaku yang datang kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, kalangan berpuasa kepada yang tidak menunaikan haji. Dari Abu Qadadah Al-Asy'ari radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Dikafarah diampuni dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yang kebaan kebetulannya, kalakan berdoa. Dari Am bin Sya'im bahawa Nabi SAW bersabda, doa terbaik adalah doa di hari Arafah, dan ucapan terbaik yang saya dan para Nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallahun wahdahu la syarikalah lahu kullahumu aku walahu abdu waku walaku nisya'in qadil. Yang bermaksud, tidak ada sepahan yang hak selain Allah, semata tidak ada sekutu baginya, baginya hanya memiliknya semua kekuasaan, hanya miliknya semua pujian, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sumber ni wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Ini semalam kepada ini kan sumber Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Alaman Korban Ikhmat Hukum dan Sunnah. Walaupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikecahkan di Botosa akan disabarkan, ini telah di pengajaran jada bahafakan ini telah atas Al-Quran dan di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada hari zaman ini, pada minggu hadapan, kepada inilah mesti kepada ibadah korban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adanna fi qalwan syu'ana Allah ma'ala fil Qur'an wa ja'alana imana wa qudul Abdul Rahman. Allahumma saqrina fil wa'alizina wa'alina fil dunya fa'ja'mila wa'asukuna ila ataku ya alaini wa'akdu'a berlana fa'ja'ulana fujatan ya Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, disiarkan oleh Ustaz Muhammad bin Falillah. Foto kami di Instagram @muhammadfalillah.hd. Pengurus nama Motivasi TV Muhammad. Rancangan secara langsung Tazkirah Kitab Muhammad telah dibawakan khas untuk anda oleh Samsung. Telefon terbaru ini telah diwarnakan skrin. Kamera di belakang ni lampu telah cahaya di skrin telah dipaparkan dari soft key dalam key soft telah disemata-mata didaja khas untuk anda oleh Tabung Haji Travel. Inspirasi anda seterusnya hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Muhammad Falillah, hashtag TV Muhammad, dan hashtag Inikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidiladha. Ikhlas daripada TV Muhammad. Sekian. Wallillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.